Halo guys, kembali lagi di channel Paskru. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan semoga kalian semua baik-baik saja ya guys. Seperti biasanya, saya mau mereview tenda yang ada di bawah saya ini. Tenda ini termasuk pengeluaran terbaru guys. Kan sekarang di pasaran banyak ya jenis-jenis tenda dan merek-merek yang baru, dan ini adalah mungkin salah satunya. Ini adalah tenda Basic Antares 4 guys. Secara spesifikasi sudah mumpuni ya, tergolong cukup baik. Outernya 190T polyester 3000 mm, sudah lumayan bagus banget, tinggi ya guys. Untuk di Indonesia ini minimal 1500 sudah oke. Innernya mesh B3. Dan tenda ini adalah tenda ultralight ya guys. Dia framenya sudah aluminium, tapi alasnya masih terpal. Dan untuk dimensi 210x210, dan ini dilengkapi terasnya 80, cuma 80 enggak sampai 100, dan tingginya cuma 120, dan jadi cukup baik, enggak terlalu tinggi. Untuk beratnya 3 kilo. Dan kapasitasnya 4 orang. Untuk kapasitas 4 orang 3 kilo ya, aku rasa sudah ringan ya guys. Jadi nggak usah lama-lama, saya mau mendirikan dan nanti saya mau mereview apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nanti saya jelaskan lagi setelah saya dirikan ya guys. Let's go. Nah seperti itu ya guys, jadinya setelah saya dirikan bentuknya seperti ini, seperti tenda Go Java 4, walaupun sebenarnya basicnya seperti tenda Kompas. Yang membedakan tenda Kompas kan juga 3000 PU nya 3000 ya guys, tapi kalau menurut saya
flashsheetnya yang Kompas sama Antares ini lebih mantap Kompas guys, lebih tebal sedikit Kompas. Untuk harga 700 sampai 800-an ini sudah bagus ya guys. Ini mempunyai dua pintu dan juga teras. Kalau Kompas kan nggak ada. Ini ada terasnya dan tenda ini unik, aneh, wagu guys. Soalnya jarang-jarang tenda ada terasnya itu pintunya dua di bagian depan dan belakang. Pokoknya unik, aneh pokoknya. Wagu tapi juga berguna lah ada pintu dua. Mungkin dari luarnya seperti itu aja penjelasannya. Kita langsung masuk ke dalam aja. Dan luasnya seberapa, katanya muat 4 orang itu benar atau tidak. Kita langsung masuk ke dalam aja ya guys. Kita masuk lewat pintu belakang aja ya guys. Soalnya kayaknya lebih enak pintu yang ini. Sudah, kita langsung masuk. Dalamnya seperti ini ya guys. Dan menurutku emang bener. Ini untuk 4 orang. Di sana ada terasnya. Kalau saranku lebih baik seperti ini ya guys. Kita yang dibuka di sini aja. Pintu bagian belakang. Ya bagian depan kita bisa taruh peralatan masak ataupun tas, sepatu di sana aja. Jadi lebih ada ruang lagi di sana. Nanti di sini kita buat tidur. Innernya itu full jaring. Jadi kalau pemasangan flashsheetnya itu harus benar-benar jangan sampai nempel di innernya ya guys. Kita tarik pakai pasak. Soalnya ini benar-benar full jaring. Kalau kemungkinan ngembun nanti bisa netes ke dalam. Jadi tidak perlu ventilasi mungkin innernya. Ventilasi yang outernya cuma ini. Kalau yang dalam nggak bakalan pengap lah. Ini full jaring soalnya guys. Mirip Kompas. Untuk seperti biasa di sini ada kantongnya cuma satu guys. Kantong sakunya. Dan juga ada gantungan lampu di sini. Sebenarnya ini bagus ya guys tindanya. Jaraknya antara frame sama innernya itu sudah dibikin jauh banget guys. Jadi antara nanti ngembunnya sudah aman, sudah cukup jauh. Cuma yang bagian bawah itu kita harus pasaknya harus kuat ya guys ke arah luar. Soalnya bisa nempel itu bisa ngembun ya guys. Untuk anunya seperti ini bagian terasnya. Bagian terasnya seperti ini, cukup lebar dan kalau kepepet hujan bisa buat masak, guys. Jadi aman. Kelebihannya mungkin itu ya di sini. Ada terasnya, bagus pokoknya. Lanjut lagi, saya mau menjelaskan di sini terpalnya bagus daripada tenda Ultralight Kompas. Saya lebih suka yang bagian bawahnya terpal ya, guys. Soalnya kalau bagian bawah polyester itu di gunung itu kan tidak tentu, kadang banyak batu dan itu cepat sobek. Dan juga lagi ya, tenda ini menurutku semi ultralight. Kalau benar-benar ultralight pasti bagian bawahnya tidak memakai terpal, pasti polyester. Tapi saya lebih suka yang seperti ini aja guys, pakai terpal lebih awet. Jadi di segala kondisi kita tidak perlu pakai footprint. Ini sudah terpalnya sudah tebal, jadi aman. Untuk kekurangannya, tenda ini full jaring ya guys. Jadi innernya itu full jaring. Kemungkinan ya sedikit dingin mungkin guys. Kalau ada angin masuk. Untuk flashsheetnya walaupun 3000 mm juga sedikit tipis guys. Tapi aku rasa sudah aman kalau hujan deras.
ditambahi jahitannya ada simsil, jadi aman, tidak bocor, tidak rembes. Secara fisik saya nilai tenda ini bagus, bentuknya bagus, ada terasnya dan juga pintunya dua, jadi memudahkan aktivitas. Sekali lagi, ini tenda menurutku semi ultralight, walaupun framenya sudah aluminium, bagus ya guys untuk framenya, tapi yang bagian bawah alasnya masih terpal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang saya katakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di review-review selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa guys.